Andai dipisah. Balik, ya bisa dibilang. Pasti nanti kan anak laki-laki itu ada transisi suara ya. Halo pemirsa, welcome back again to my channel. Jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. Apa kabar kalian semua para fansnya Pare Prayoga? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sudah ngopi? Ngopi dulu, biar hari-hari kalian itu ceria gitu. Sebentar ya. Aduh, sebenarnya agak kemanisan ini ya. Seharusnya tak kemanis-manis lah, kan Ujang ini udah manis. Oke pemirsa, nih Ujang ini ada pertanyaan ya buat kalian semua para fansnya Pare Prayoga dimanapun kalian berada. Ini Pare ini kan sekarang sudah menjadi bintang nih, artis besar, harusnya sudah punya fans-fansnya Pare itu sudah banyak ya, dan sudah punya semacam komunitas gitu dan mulai menentukan nama ya. Mungkin fansnya namanya Pape ya, Pare fans gitu kan, atau Palo, Pare lovers, atau Paman ya, Parel mania gitu kan. Asal jangan panu saja. Itu penyakit ya. Jadi udah harus punya nama nih pemirsa sebenarnya ya, Parel lovers kayak atau apa gitu ya, itu bebas gitu kan, harus udah punya komunitas nih gitu. Tapi mungkin saja udah ada ya, mungkin Ujang belum tahu gitu kan. Oke, jadi di kesempatan kali ini pemirsa, Ujang akan react sidukan Pare Prayoga belajar nada tinggi ya. Di sini Pare ini mencoba menahlukkan lagu dari Any Shirt yang berjudul apa sih namanya? Ini tuh lagunya tuh yang demi cintaku padamu ke menara kau kan ku bawa. Yang seperti itu ya lagunya itu. Kita akan langsung saja play videonya. Tapi seperti biasa, apabila kalian suka dengan channel ini, silahkan kalian subscribe saja agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Ujang Halu setiap harinya. Ini dia videonya. Jadi B, B besar, B kecil, B besar, B kecil, M kecil. B besar, B besar, B besar, B kecil, M kecil. Nah ini dia mukanya jelek, tapi nyampe. Yang A minor nadanya tinggi, mukanya masih cakep. Butuh celaknya. Sampai. B minor dong, itu tinggi ya. Yang jibrat tadi loh, coba. Paling tingginya A minor juga tinggi gitu kan. Iya, tapi masih ganteng. Iya, jajan. Coba lagi nah, sebentar tuh bukan jelek. Om minta di improv yang belakangnya dia. Yang awal yang ada ini bisa. Tapi main A. Banyak nawar. Andai dipisah laut dan pantai, tak akan goyah gelora. Biasa dulu cinta. Biasa dulu ya. Gerget aku liatnya. Oh coba. Wow. Ya masih belum ini ya pemirsa. Gelor yang bagian situnya tuh Pare nih masih ragu dia ya, masih ragu di situ. Oke, tidak apa-apa. Masih ya, masih meleset itu sebenarnya. Oke pemirsa, ini di usia Pare Prayoga yang sekarang ini kan, ini Pare Prayoga ini masih belum dewasa ya, ini baru mau menuju dewasa. Nah di saat nanti dia menuju ke jembatan gerbang menuju ke dewasa gitu, ke balik gitu ya bisa dibilang, pasti nanti kan anak laki-laki itu ada transisi suara ya, perpindahan suara gitu kan, dari suara anak-anak menjadi suara menuju dewasa. Nah ini sebenarnya Pare Prayoga ini suaranya ini masih belum ini ya, masih belum kelihatan aslinya gitu. Nanti mungkin next beberapa tahun ke depan lagi nih
Farel Prayoga ini pasti suaranya akan transition ya, akan transisi berubah gitu suaranya itu seiringnya waktu gitu kan. Ya mudah-mudahan saja perubahan suaranya itu tidak terlalu gembleng berubah banget ya, tetap seperti ini gitu kan, melengking suaranya. Gitu. Ya, kalau yang kedua jadi gini. Yang kedua buat ujungnya ya. Anda dipisah. Api dan bara. Api dan bara. Tapi tak akan mudah. Wow. Oke, Ujang juga dulu gitu pemirsa, Ujang juga mengalami transition suara ya. Waktu Ujang waktu seusia Farel itu suaranya besar, ngebas gitu. Tapi ketika Ujang menuju dewasa suaranya jadi seperti ini, cempreng gitu. Itulah yang namanya kegagalan transition suara. Ya, oke, mantap, cakep itu. Aduh, ini pemirsa, nggak akan kebayang ini Farel Prayoga ini next beberapa tahun ke depan lagi ini akan seperti apa suaranya. Dari yang normalnya karena tuh apa? Berarti karena nadanya. Jadi gue tuh pengen main kayak di lagu ini, kayak nanti main dari yang posisi normalnya. Terus gak main normalnya. Aslinya maksudnya aslinya. Enggak, oh enggak ada aslinya kan. Soalnya beda-beda. Jadi kalau mau main yang mana mungkin. Jadi kan bertingkat itu loh, Pak. Iya, paham. Gitu. Apa tuh? Dimulai dari mana? Pada sini. Andai dipisah api dan bara. Oh. Improvisasi ya, Bu. Oh iya. Dia tidak berani di bagian sananya ya. Di sini pemirsa kita lihat juga Farel Prayoga ini memang sudah terbiasa nyanyinya tuh apa ya namanya medok Jawanya itu tidak bisa hilang ya, karena di sana itu dia melakukan pengulangan di bagian sina, jadi apa namanya medoknya itu berasa sekali sina gitu kan, kayak gitu kan. Jadi ini udah jadi kebiasaan ya jadinya ya, tapi tidak apa-apa sih selagi itu misalkan membuat lagunya menjadi enak dan berbeda, tidak apa-apa, agak masalah gitu kan. Karena kan penyanyi itu punya itulah, punya apa ya namanya, punya ciri dan style bernyanyi berbeda-beda gitu kan setiap penyanyi itu. Di F pada dua, tiga, empat. Nah, itu dari F pada. Tapi sebenarnya Farel Prayoga ini mampu loh barusan tadi eksekusi sampai akhir itu liriknya itu. Soalnya kan terbukti pemirsa ya, dia kan juga mengcover lagu apa namanya itu, yang Dermaga Saksi Bisu itu kan tinggi banget pemirsa, itu mampu loh dia. Ini masa dia nggak mampu yang ini ya? Pader, pasti mampu sebenarnya, cuma dia ragu. G pader, itu dulu. F pader, G pader, A B kecil. Oh. B kecil, jadi ada 5 kali bisa naik gitu. Itu nadanya Farel nah, barusan yang disebut-sebut itu tinggi semua loh itu nadanya. Ya. Iso ya ditantang ya. Astaga. Loh. Asik banget ya. Lihat dia latihan vokal. Mantap. Habis nih videonya. Oke. Stop pemirsa. Aduh, Ujang ini gak sabar sekali nih ya menunggu kedepannya
mudah-mudahan dikasih umur gitu kan, bisa menyaksikan Parepare Yoga beberapa tahun ke depan lagi ini akan seperti apa vokalnya itu kan. Sekarang saja di usianya segini aja ini sudah mengerikan sekali menurut Ujang ya. Range vokalnya Parepare Yoga ini lebar sekali range vokalnya. Udah gitu melengking, bening gitu kan, ringan suaranya dia ini ya, ringan. Jadi dia ditembakan-tembakan nada tinggi itu jangkauannya tuh enak sekali pemirsa nih anak ini, karena memiliki range vokal yang lebar gitu kan. Oke, para fansnya Parepare Yoga, terima kasih kalian sudah menyempatkan menonton bersama Ujang di pagi hari ini. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa, apabila kalian punya pendapat silahkan di komentar saja. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Ujang setiap hari. Ujang Halu pamit, sampai jumpa.